Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Debolang. Selamat beraktivitas semuanya, teman-teman subscriber. Buat teman-teman yang baru gabung, silakan untuk klik like subscribe-nya dan jangan lupa loncengnya nyalain supaya dapat memberitahu video terbaru dari saya. Nah, tonton juga video playlist-playlistnya di playlistnya, cek-cek. Nah, kita langsung saja ya. Dalam video kali ini ada tiga part Satria Lumba. Apa sih perbedaan tiga part ini? Tiga part Satria Lumba sama Satria Hiu. Di sini ada head Satria Lumba, magnet Satria Lumba, blok magnet, cover magnet kiri Satria Lumba. Nah, apa sih perbedaannya? Kita mulai dari headnya dulu. Nah, buat yang belum tahu, semoga bermanfaat ya. Nah, ciri-ciri head Satria Lumba ini buat yang awam, yang awal ya, buat yang baru tahu Satria Dua Tak ini sangat bermanfaat ya. Di sini coba perhatiin ya, di sini ada titik-titik kayak gini. Ini headnya lumba, tuh. Headnya lumba. Kalau di hiu ini nggak ada titik-titik ini. Head hiu nggak ada titik-titik ini nih. Ini nggak ada. Nah, buat bentuknya sendiri keseluruhan sama kayak gini. Hiu lumba. Cuma bedanya ada di sini, tuh. Ini perbedaan headnya ya. Nah, terus lanjut ke magnetnya. Magnet Satria Lumba cirinya seperti ini, seperti yang di video ini, ada bolong-bolong, lubang-lubang panjang-panjang, lubang panjang sekeliling. Sini juga banyak lubang-lubang. Nah, di sini nggak ada tulisan Denso. Kalau di Satria Hiu sendiri ini nggak ada lubang yang ini nih. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi nggak ada. Nah, terus di sini ada tulisan Denso, Denso seperti gambar yang di samping ini nih. Nah, gitu teman-teman, itu blok bukan blok magnet Satria Hiu, ini Satria Lumba. Nah, cukup signifikan ya ibaratnya sama perbedaannya. Perbedaannya sangat jauh. Nah, terus ini cover magnet sebelah kiri Satria Dua Tak. Kalau Satria Lumba ini tulisannya Jet Cool Suzuki. Nah, ini Satria Lumba ya, atau Satria Kotak. Buat Satria Hiu ini di sininya bukan Jet Cool tapi tulisan S, kode S aja Satria Hiu. Nah, itu teman-teman video singkat dari saya. Nah, semoga bermanfaat perbedaan part 3 part Satria, bagian Satria Dua Tak. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat yang sudah mengikuti video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Salam Ketua Asap Indramayu.